Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Shalom, shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Allah yang memampukan kita supaya firman itu hidup atas hidup kita. Allah yang memampukan kita berjalan seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga kita memiliki integritas yang memang Tuhan inginkan supaya ada dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam program Word of Wisdom. Pagi ini kita dibangunkan oleh Tuhan dengan udara yang segar, menikmati anugerah Tuhan, ciptaannya yang luar biasa, dan tentu kasih Tuhan melimpah atas kita. Setelah ini kasih Tuhan Yesus Kristus, integritas adalah sesuatu yang keluar dari dalam untuk mempengaruhi luar. Ketika saudara hidup di dalam Tuhan, maka nilai-nilai kerajaan akan timbul keluar, dan Anda dan kita akan menjadi pengaruh buat lingkungan kita. Jangan dibalik. Apa yang menjadi perbendaharaan atas hatimu, itu yang akan kita keluarkan. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, kita baca yuk satu ayat dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang ke-12. Alkitab berkata demikian, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, ada tiga hal pokok yang saya pelajari daripada karakter yang memiliki integritas daripada Yusuf. Yang pertama, memiliki dan memegang nilai-nilai kerajaan yang ada dalam hidup Yusuf. Tidak tergantung kepada situasi, tidak tergantung kepada ajakan, tetapi tergantung kepada tuntunan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, memegang kepercayaan dan tidak pernah berkhianat. Apa yang Tuhan percayakan hari-hari ini, pertanggungjawabkan. Apa yang Tuhan izinkan untuk kita kelola, pertahankan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, saya mencatat, tidak adanya integritas bukan sekedar kelemahan, melainkan dosa. Dan Yusuf tidak mau jatuh dalam dosa. Dia tidak ikut oleh ajakan-ajakan dunia, tetapi Yusuf berjalan dengan integritas Tuhan. Mungkin hari-hari ini banyak ajakan-ajakan yang menyesatkan, banyak ajakan-ajakan yang mungkin tanda kutip membuat kita jatuh. Miliki integritas Tuhan, miliki karakter ilahi, maka saudara akan berjalan seperti dengan tuntunan Tuhan. Banyak pergumulan tentu kita hadapi, banyak masalah tentu di hadapan kita, bahkan banyak pergumulan yang sedang ada di depan mata kita. Jika Anda perlu dukungan doa, hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Kita dari tim Epicenter of Mercy akan menghubungi saudara, kita berdoa, minta tuntunan Tuhan tolong atas kita. Kita datang kepada Tuhan. Dalam namamu kami percaya firmanmu digenapi ketika kami takut akan Tuhan. Dalam namamu kami percaya firmanmu mampu kami lakukan ketika kami ditolong oleh Roh Kudus. Dalam namamu kami percaya firmanmu yang menegur kami pagi ini akan melekat kepada kami ketika kami mendekat terus kepadamu. Terima kasih buat program Word of Wisdom ini. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai kami sepanjang hari, dari pagi sampai esok pagi. Di dalam nama Yesus, semua kehendakmu jadi atas kami. Amin.